Hai, salam sejahtera saudara-saudari sekalian. Nama saya Ganawin. Saya seorang portrait dan wedding photographer. Hari ini kita berada dekat Kampung Murut ya. Hari ini kita akan bercerita tentang motosikal ini. Motosikal KTM RS3 250 ataupun biasanya dikenali sebagai Cyclone ataupun Zhongshan RX3. Ini adalah long term review, review jangka masa panjang daripada saya lah. Okey, kenapa saya beli motosikal ini? Okey, saya dah pakai motosikal ni lebih kurang dalam 4 tahun. Masa saya beli, harga dia masa tu sekitar RM15,000. Saya beli masa tu bukan baru. Saya beli masa tu second hand, tapi dengan showroom condition lah. Showroom condition maksud dia motosikal ni bukan buka bungkus. Dia untuk display, motor display yang dipakai untuk mungkin promotion, touring. Masa saya beli, mileage dia memang dah 1000 lebih kilometer, bukan baru, bukannya kosong-kosong. Masa tu saya tengah mencari motosikal touring sebenarnya, tapi kebanyakan touring yang ada masa tu adalah daripada Kawasaki dan juga Honda, iaitu CRF 250 dengan Versys X 250. Okey, masa tu harga CRF dengan Versys X memang di luar jangkauan saya lah. Dan motosikal ini masa tu dia jual dalam 15. Jadi saya ambil motosikal ni lah. Sebab masa tu mampu milik lah, orang kata mampu milik. Dia punya ketahanan dan juga performance engine motosikal ni. Okey, sepanjang saya pakai motosikal ni, performance dia so-so lah, so-so tak 250 single cylinder. Tak boleh nak expect tinggi sangat. Untuk perjalanan, kalau setakat kata pergi balik kerja ataupun pergi balik kampung atas highway, off-road sikit, boleh. Keselesaan dia memang tip-top. Ini selesa, memang selesa kalau bawa jauh-jauh. Ketahanan dia, daripada segi ketahanan pula, meragukan lah. Orang kata kalau ekstrim, bawa ekstrim, tidak sesuai. Tak sesuai kalau bawa ekstrim. Kalau kata nak buat off-road jauh-jauh ke, ataupun memang nak adventure, masuk touring off-road, ini memang tak sesuai. Tapi kalau kata touring atas jalan raya untuk long distance, memang bagus. Ini sesuai. Tukar tayar, pergi tayar tayar road, tayar jalan depan belakang, memang sedap bawa untuk touring. Apa lagi masalah kerosakan-kerosakan yang saya alami sepanjang pakai motosikal ni? Kerosakan. Okey, masalah-masalah dia yang pertama,
Yang pertama sekali saya dapat masa tu, saya pakai lebih kurang dalam seminggu. Seminggu baru keluar ke kedai. Masalah yang pertama saya dapat ialah karburetor. Karburetor. Nak ingatkan lah, motosikal ni bukan fuel injection. Dia masih pakai karburetor. Saiz karburetor original dia 33mm. Jetting atau bukan jetting, dia punya floater. Dia punya floater dekat dalam dia punya karburetor tu. Minyak tak cukup masuk ke dalam reservoir kat bawah. Jadi bila pulas minyak tu, bila pulas sampai 100, dia akan jadi madut. Dia akan jadi macam tak cukup minyak naik. Ada orang cakap servis je pas tu pakai okey lah. Memang saya ada servis lah, pergi servis, lepas tu servis cuci, tukar jetting, tukar dia punya adjust dia punya floater semua. Lepas tu okey lah, okey dapat bawa jalan jauh lah. Okey, masalah yang kedua pula yang saya dapat masa tu ialah fork dia cepat bocor. Fork dia setiap kali jalan jauh lah. Setiap kali jalan jauh pergi, okey, sebab saya dah pakai motosikal ni jalan sampai ke Miri, jalan sampai ke Sibu, cuma belum sampai ke Kota Kinabalu je. Setiap kali saya balik daripada jalan jauh, balik daripada Sibu, balik daripada Miri, memang fork dia akan bocor. Fork depan bocor. Tapi ada setengah orang kata mungkin sebab keadaan jalan Pen Borneo masa ni masih belum tentu bagus lah. Jadi setiap kali pergi jalan jauh balik memang tukar gasket fork lah. Tukar dia punya oil seal, tukar dia punya gasket fork. Setakat ni saya dah tukar 3 kali dah. 3 kali saya dah tukar dia punya fork seal dengan gasket. Setakat ni, sampai sekarang ni dah okey lah. Masalah yang ketiga pula yang saya dapat, dia punya meter ni. Dia punya meter tak hidup. Saya pakai lebih kurang dalam 6 bulan ke. 6 bulan lepas tu terus meter dia tak hidup. Masalah dia punya speedometer gear. Speedometer gear dia kong. Jadi saya tak tahu berapa jauh saya jalan, berapa laju saya jalan. Masa tu nak servis minyak pun main agak-agak ya, sebab dia punya odometer tak jalan. Harap dia punya RPM dengan jam main jalan masa tu. Jadi odometer tak jalan, speed semua tak jalan. Itu masalah saya yang ketiga lah. Itu pun mungkin sebab banyak terentak kot. Banyak terentak, jadi dia punya gigi dalam tu, gigi speedometer tu. So dia masih dekat bawah tu, dia punya speedometer tu masih pakai analog lagi, belum digital lagi, belum ada magnet sensor apa semua. Dia tak sambung crank, dia tak sambung engine. Dia punya speedometer terus pergi tayar depan lah, pakai analog. Lepas tu sambung ke dia punya meter ke atasnya, custom meter. Rasa-rasanya tiga tu je lah masalah yang saya dapat sekarang ni lah. Yang sepanjang 4 tahun dah masuk ke 5 tahun dah sekarang ni. Tak ada masalah lah, cuma motor ni untuk saya okey lah. Saya tak speed bawa motor ni. Motor ni bukan untuk speed je. Saya bawa pun tak speed. Top speed dia setakat ni saya bawa baru 120 je lah. Saya tak bawa laju-laju macam bawa motor racing. Fuel consumption, dia punya fuel consumption. Okey, sebabkan motor ni pakai karburetor, motor ni register tahun 2013. Dia pakai karburetor, bukan fuel injection. Jadi bila dia pakai karburetor, fuel consumption dia bergantung pada setting karburetor dengan pula minyak lah. Dia makin pula minyak makin sedap sebenarnya. Sebab dia karburetor. Karburetor pun saya dah tukar. Disebabkan masalah karburetor selalu madut tu hari, sekarang karburetor dah tukar. Lagilah dia kuat makan minyak.
Kabelnya saya dah tukar. Sekarang ni pakai saiz 36mm daripada saiz asal. Saiz asal dia 33mm. Sekarang ni dah masuk 36mm. Dia punya pickup memang sedap, tapi iyalah, kuat makan minyak ni. Dia kuat makan minyak. Dia cakap kalau dalam, tengok dalam dia punya spec sheet, isi padu tangki minyak ni 15 liter. Dia tulis 15 liter. Tapi saya pakai, tiap kali saya pakai, saya pun tak tahu 15 liter tu bagaimana sebenarnya. Saya isi 10 liter je. Yang 5 liter tu tak tahu lah, mungkin reserve kot. Saya tiap kali saya isi minyak, isi minyak pun baru berapa belah ringgit dah penuh. Yang 5 liter saya tak pasti kat mana. Itu je lah saya punya pengalaman saya pakai lah. Kalau pengalaman orang lain saya tak pasti pula. Cuba kongsi-kongsi lah. Saya beli ni juga. Ini jerikan. Jerikan ni saya ada 5 liter. Oleh sebab ya itulah saya cakap tadi, oleh sebab meter dia punya tangki ni cepat habis minyak. Saya pakai cepat habis minyak. Jadi saya selalu bawa spare lah. Saya bawa spare. Jerikan ni dah banyak kali selamatkan saya dah. Saya pergi Kapit, saya pergi Ibu, pergi Miri tu hari, dia banyak kali tolong saya dah. Setiap kali tengah-tengah jalan, mana ada stesen minyak, tengah-tengah hutan, tengah-tengah ladang. Nasib baik ni ada. Ini ada 5 liter, bolehlah dalam bawa dalam kalau kurang dalam 100 kilometer ada lah. Lepas ni bawa slow-slow. Lepas ni satu masalah saya dulu cari tayar belakang ni. Tayar belakang 15. Okeylah, tayar belakang ni mungkin senang sikit cari. Tayar saiz 15. Tayar 15 Virago dah pakai, Jaguar dah pakai. Ya, tapi kebanyakan tayar jenis tayar atas jalan, bukan tayar off-road. Mana ada Virago pergi off-road? Jadi saya tayar belakang saya tukar pergi tayar street terus. Pakai tayar Jaguar punya saiz 15. Yang depan tu, yang depan tu saya 18. Saya 18 agak-agak tayar apa boleh masuk. Saya RZ. RZ boleh masuk lah tayar 18 depan. RZ saya pakai 18. Saya ori. Tapi tayar 18 depan ni ada susah sikit saya nak cari. Biasa orang pakai 19. Kalau tak 19, 17. 17 memang normal lah, common. 18 ada kurang sikit. 19 pun common untuk tracker, motocross terus, kadang-kadang dia lompat terus di 20 dengan 21 inci. Jadi kalau ada rekomendasi apa-apa tayar yang bagus untuk pakai tayar depan ni, sila komen lah. Alright, rasanya itu sajalah untuk hari ini. Lain kali kita akan jumpa lagi di episod yang akan datang lah. Hari ini kita review motor ni saja. Okay. Bye guys.